Mars Clock pamit tinggalkan Persija Jakarta. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional. Pemain naturalisasi Persija Jakarta, Mars Clock, memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan klubnya tersebut. Kepergian Mars Clock dari Persija Jakarta tentu mengagetkan banyak pihak. Pasalnya Mars Clock sendiri dikontrak Persija Jakarta cukup panjang, yakni 4 tahun. Belum diketahui kemana persinggahan selanjutnya Mars Clock, namun diperkirakan Mars Clock akan bergabung dengan klub luar negeri. Sebelumnya diketahui bahwa Mars Clock telah dihubung-hubungkan dengan beberapa klub dari Thailand dan juga Uni Emirat Arab. Hanya belum jelas klub mana yang akan ia tuju berikutnya. Sosok Mars Clock sendiri tentu cukup sentral di Persija Jakarta. Apalagi terlihat kala dirinya bermain bersama Persija Jakarta di Piala Menpora 2021. Di sana ia sukses memberikan gelar juara untuk Persija Jakarta yang tentunya cukup untuk membuktikan perannya penting di tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Hal tersebut diketahui dari akun IG Persija Jakarta yang membuat kepergian Mars Clock. Menurut Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca, pihaknya telah bersepakat mengakhiri kontrak dengan Mars Clock. Persija dan Mars Clock secara resmi bersepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama profesional. Oleh karena itu, Clock tidak lagi menjadi bagian dari tim Persija per hari ini. Katanya seperti dikutip di awak media dari IG Persija Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum kalian nge-share video ini, gue ingatkan kembali, support selalu channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional.